ketika dia mau metik salak, apa ada tercium bau busuk di tubuh salaknya, sehingga kemudian dicek terlihat sudah ada satu mayat perempuan menggunakan daster warna biru. Dari situ kemudian bapak tersebut melaporkan ke Polsek dan kemudian kita lakukan penyelidikan. Cukup lama karena si pelaku ini kemudian menghilang, identitas si korban juga baru kita temukan kemarin. Jadi selama 7 tahun kita tidak pernah tahu ini korbannya siapa, karena kondisinya waktu itu sudah rusak, sidik jarinya, identitas yang menempel juga tidak ada.